Apakah ini saluran yang sudah dihapus ini bisa kembali lagi apa enggak begitu, Sob. Walaupun dihapus bisa dikembali lagi, Sob. Jangan khawatir tuh seperti itu Sob. Jadi ini udah kumpit lagi, Sob. Tadi kan industri, Sob. Yang kita hapus. Halo, Sob. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan gue, Sob. Pok MC Tidak Sob. Nah kali ini sob ya gitu, gua akan berbagi lagi sob tutorial dan setup bukti digital begitu sob Nah saat ini sob gua menggunakan setup dari CBM ini sob ya, DPPT2 begitu sih kecil mungil sob yang harganya murah meriah begitu sob Di sini juga gua menggunakan ini sob ya, TV tabung dari Politron sob ya, 21 in dari DMX. Ber ini sob gitu yang udah slim gitu sob ya 21 in begitu sob ya Nah tutorial sobya gitu bagaimana sih cara kita sobya menghapus saluran channel TV sobya khusus yang menggunakan box dari CBM ini begitu sobya. Jadi saluran channel TV ini bisa dihapus sobya bisa dikurangin atau bisa dihilangkan begitu sobya. Nah khusus yang menggunakan box CBM ini memang agak ribet sobya gitu tidak seperti box biasanya begitu sobya. Tapi ini bisa sobya kita hapus sendiri nanti sobya begitu. Nah setelah dihapus ini pertanyaannya bang apakah nanti setelah dihapus ini bisa kembali lagi bisa sobya nanti kita coba juga sobya setelah dihapus ini kita kembalikan lagi apakah nanti normal sama lagi apa enggak begitu lalu apa gunanya untuk dihapus ini begini sobat ya, di set digital ini sobat ya, saluran digital ini kan masih banyak sobat ya, saluran yang uji coba ataupun ini sobat ya, salurannya itu double double ganda gitu sobat ya. muknya itu banyak yang masuk yang sama gitu sobat ya. nah ini kan ribet ribet ini sobat ya, ngebanyak banyak banyakin channel gitu sobat ya. bingung kita memilihnya nah di sini bisa solusinya itu dengan cara dihapus begitu sobat ya. Oke sob, selanjutnya di sini kan channel saluran punya gua ini ada 34 sob ya. Gua lihat dulu sob, bentar sob. Gua lihat terus sob ya. Nah ini 34 saluran sob ya. nih, 34 saluran. Jadi di sini nanti kita akan hapus, sob ya? Kita pilihin aja nanti kita coba kembalikan lagi apa bisa kembali lagi apa enggak? Begitu sob ya. Oke sob. Selanjutnya kalau untuk menghapusnya kita langsung aja di exit dulu seperti ini sob ya di bagian depan seperti ini sob ya. Lalu kita tekan menu sob di remote ini ya seperti ini. Cengklin. Nah seperti ini. Nah kalau sudah ada di bagian menu seperti ini sob ya kita langsung ke bagian ini sob. Nah di bagian saluran ini sob ya lalu kita cengklin. Oke di sini sob. Cengkling seperti ini. Nah, maka di sini akan ada saluran, data saluran, Sob ya. Data saluran radio, hapus semua. Nah, di sini Sob ya, jika ingin dihapus semua. Kita nggak akan hapus semua, Sob ya. Satu-satu aja di sini. Nah, maka di data saluran ini, Sob ya. Kita cekin oke okay lagi, Sob di sini. Cengkling seperti ini. Nah, maka di sini akan ada data saluran TV. Al TV. Jadi semua TV ini, Sob ya. Begitu. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menghapus apa, Sob? Di sini gua akan contohin, Sob ya gua akan contohin coba gua akan hapus trans 7 seandainya sini sob ya gua contohin aja sob di sini ya kalau kalian coba pengen menghapus yang lain hapus aja sob ya nih di sini gua akan contohin trans 7 nih sob ya mau gua hapus sob tapi nanti gua kembali lagi sob ya gitu apakah bisa kembali lagi apa enggak kita tes sob ya nanti nah selanjutnya sob ya kalau udah siap-siap di sini sob ya apa yang mau hapus kita menekan ini sob angka 5 di remote ini tuh kan ribet sob ya jadi menekan angka 5 yang ada di remote ini sob ya di setup cbm ini seperti sob Jangkring di sini, maka di sini udah keluar soba, ya. sortir sunting dan hapus sunting ya sob ya, sunting dan hapus, sunting mungkin soba ya. ini sunting sob ya. sunting dan hapus. Nah, maka di sini sob ya, setelah kita menekan angka 5, kita tekan lagi angka 3 sob. Oh ribet kan sob? Nah, seperti tapi bisa sob ya, setelah nonton video ini pasti bisa sob. Sebenarnya kita langsung aja tekan angka 3 ini sob. Sampling seperti ini. Nah, maka di sini keluar hapusnya ini udah ada tanda hijaunya begitu sob ya. Lalu di sini apa yang kita akan hapus? Di sini gua akan contohin tran 7 ini sob ya, yang tanda kuning ini. Lalu tekan oke OK di sini sob. Sampling seperti ini, maka udah ada tanda kalinya begitu sob ya. Selanjutnya kita pilih lagi sob. Seandainya di sini gua akan hapus Indosiar juga. Sampling lagi oke okay sob ya di remote ini. Sampling tuh sampai keluar icon tanda kali seperti ini sob ya. Nah, di sini ECTP juga akan gua hapus sob. Cengling seperti ini, lalu RCTI. Cengling seperti ini. empat sob ya. Gua akan cari lagi yang lain di sini. Oh, yang bagus-bagus malahan sob ya, gua hapus nih. MMC, cengkingin lagi oke okay, sob ya nih. JTP, gua cengkingin oke okay, okay lagi sob ya. Terus gua ke atasin lagi nih. Gua akan cari lagi yang lain sob ya. Oh. Seperti ini dan ini TPR juga akan gua hapus. Cengkingin lagi sob ya. Dicengkingin lagi sob ya, jangan menekan angka 3 lagi. Ini kan masih atas ya, tanah hijau lalu ke bawah lagi nih. TPR gua hapusin semua nih sob ya tuh. Sini. TPRI dan ini LD juga gua hapus. Tuh, Sob, ya. Ini semua udah jejerin. Udah berapa, Sob, ya, ini yang udah hapus? Oh Sob, ya. Coba gua hapusin yang di bawahnya juga ini. gua hapus, Sob. Net gue hapus juga, Sob, ya. Nih, gue hapusin. Oh, Sob, ya. Ini mau gua hapusin, Sob, ya, tuh. Nah, ini sudah semua, Sob, ya. Udah dihapusin. Berapa ini? Berapa, Sob, ya, gue hapus ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 sob ya. Nah 17 saluran ini mau gua hapus sob ya begitu. Selanjutnya untuk cara menghapus sob ya, kita langsung aja di exit sob di remote ini ya seperti ini. Cengkling sob ya. Cengklingin lagi dihapus dua kali sob ya cengklingin exitnya ini. Lalu di sini anda yakin ingin menyimpannya? Yain tekan oke okay, di sini sob ya tanda kuning ini. Cengkling seperti ini sob ya. Lalu di exitin lagi sob seperti ini cengkling seperti ini, cengkling seperti ini, Sob ya, di lagi, cengkling seperti ini. Maka kita akan lihat sob, saluran sekarang yang udah gua dapet tuh 17 sob, udah hilang semua sob ya. Indosiar, trans 7 di sini udah hilang. Oh sob ya, jadi begini cara menghapus sob ya tuh. Jika siaran siaran dobelnya itu dihapus aja sob ya seperti ini tuh. Trans TV yang ada sob ya, trans 7 udah nggak ada. Ini pokoknya 17 saluran sob ya semuanya tuh seperti ini. Yang tadinya 34 begitu sob. Jadi hapus itu banyak banget. Nah pertanyaannya bang, bagaimana menurut cara mengamalkannya? Cara mengawalikannya mudah banget sob ya. Kita exitin dulu sob seperti ini. Di exit lagi. Lalu ke menu lagi sob seperti ini. Nah seperti ini sob ya. Lalu di bagian ini sob. Cari ini sob ya. Di bagian cari ini. Lalu tekan oke OK, sob. Nah seperti ini. Lalu di sini sob ya. Pemindai saluran t 2 Pemindai otomatis t 2 Udah aja gulirkan ke bawah sob. Nah di bagian pemindai otomatis ini. t 2 ini lalu cenggirin oke OK, sob. Cengkelin seperti ini. Sob ya. Maka dibawahin ke bawah ini sini sob ya. Sini. Maka di sini langsung aja kita cari sob. Tekan oke OK di sini. Cemling seperti ini. Maka kita tunggu sob. Apakah ini saluran yang sudah dihapus ini bisa kembali lagi? Apa enggak begitu sob ya? Kita liatin dulu sob ya. Kita tunggu dulu hingga 100% sob. Oh, lihat sob ya, udah 21 saluran sob. Di berapa persen sob ya? 60 persen. Mata gua burik sob. Bisa ngeliat sob. Kata mata gua dipecahin bota sob ya. Oh sob ya, udah 34 saluran sob yang didapat sob. Weh, gokel. Jadi ini gak mungkin sob ya. Jadi bisa dikembalikan lagi sob ya. Gitu. Bisa kembali lagi walaupun kita hapusin sob ya. Jangan khawatir sob ya, bisa ini. Contohnya seperti sob ya gitu. Ini gua menggunakan satu yang murah aja. Bisa sob ya, apalagi yang mahal atau sob ya pencarian selesai gitu, sobat tekan aja iya di sini Sobe. ya seperti ini maka kita akan di exitin seperti ini sob kita lihat sobat hasilnya cengling seperti ini maka lihat sob 34 saluran sudah didapat lagi jadi ini gokil banget sob ya cara menghapus siaran TV ini sob ya uh, bisa menggunakan setup dari CBM ini walaupun dihapus bisa dikembali lagi sob ya jangan khawatir tuh seperti ini sob jadi ini udah kumpit lagi sob ya tadi kan industriar sob ya yang kita hapus mana tadi industriarin nah ini industriar sob ya nih gua cenglin oke okay. pasti bisa sob ya tuh pasti kembali itu ya ada sobya nih suaranya gue hidupin oh ada ini lagi film sobya tuh jadi ada sobya begitu terus ini CTP juga ada sobya CTP oh yang tadi dihapusin tuh sobya udah ada semua udah komplit begitu sobya Oke okay, Sob, segini aja ya video ini Sob ya, gitu, cara menghapus saluran channel TV, Sob ya, khususnya menggunakan top box CPM ini, memang agak ribet sedikit Sob ya, gitu, tekan angka 5, tekan angka 4, begitu Sob ya, atau tekan angka 3, begitu Sob ya, tapi ya mudah caranya Sob ya, bisa dilakukan sendiri, begitu Sob ya. Oke sob segini aja video ini sob ya gitu terima kasih loh pada yang udah berkunjung di channel Pokemc ini semoga saja video ini bisa bermanfaat gitu sob ya menambah ilmu kita semua begitu sob ya menambah wawasan juga gitu sob ya tambah umur tambah panjang begitu sob ya semoga husnul khotimah begitu sob ya oke sob selamat jumpa lagi ya di video gua selanjutnya sob assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.